Oke, bisa dilihat tampilan layarnya, Bismi? Bisa, Pak. Oke. Jadi kita lihat dulu di sini, di dalam bab 1 ini, kita lihat tahap demi tahap. Di sini ada definisi tentang alay itu ya. Iya, Pak. Nah, perilaku remaja di Indonesia. Nah, setahu saya, alay ini hanya peristilahan yang hanya berlaku di Indonesia saja. Jadi istilah ini memang berlaku di Indonesia, tetapi secara global itu memiliki istilah-istilah yang berbeda. Yang intinya itu adalah semacam perubahan perilaku dari seseorang di dalam berinteraksi secara sosial, intinya kan seperti itu. Nah, nanti bagian itu disesuaikan aja. Nah, kemudian saya menjumpai istilah di sini ada narsisme. Narsisme ini hubungannya dengan alay itu bagaimana? Hubungan antara narsisme dengan alay? Sebenarnya alay itu kan kata modernnya, Pak, gitu. Kalau narsisme itu kayak penyakitnya gitu dalam psikolog, Pak. Kemarin udah diwawancara kan yang berhubungan dengan psikolog, katanya alay itu termasuk narsisme gitu. Jadi ya disamain aja gitu katanya, sama aja gitu, Pak. Nah, karena di atas kita sudah berbicara tentang alay, perlu ada kalimat-kalimat yang mengaitkan antara alay ini dengan narsis. Baru definisi narsisnya ini masuk. Mungkin kalimatnya di sini lebih baik dibuat penyambung ke narsisme ini. Alay ini bisa saja merupakan bagian dari dari narsisme lah begitu. Jadi susunlah kalimatnya bagaimana supaya hubungan antara alay dengan narsisme itu kelihatan. Kalau sini kita sepertinya berbicara dua hal, alay dan narsisme di dalam satu paragraf. Nah, kemudian ini pendapat dari Fred Justinus tahun 2006. Ini sumbernya didapatkan dari mana, Bismi? Dari jurnal, Pak. Nah, jurnal itu tidak saya jumpai di dalam daftar pustaka. Oh, iya. Ini belum ada saya jumpai di dalam daftar pustaka. Ya gini, Pak. Dari jurnal ke jurnal gitu, Pak. Di jurnal itu dia dari jurnal gitu. Boleh, tapi alangkah baiknya di mana tulisan itu ditemukan, jurnal itu aja sebutkan. Oh, iya. Di mana tulisan itu ketemu, kalau misalnya dalam tulisannya Fred Justinus, ya Fred Justinus. Dan Fred Justinus ini harus ada di dalam daftar pustaka. Nah, kemudian kelupaan kayaknya, Pak. Kemudian berikutnya ini tadi saya baca lagi Kompas Tekno. Nah, ini tidak ada saya jumpai di dalam daftar pustaka karena ini sumber. Oh. Nah, ini juga jadi sumber ada. Itu masukin juga, Pak. Jadi sumber kayak gitu dimasukin juga, Pak. Ya, itu kan sumber datanya didapatkan dari mana. Jadi apapun yang ada memberikan data atau memberikan kontribusi data itu harus dicantumkan di dalam daftar pustaka, termasuk skripsi, termasuk majalah, atau malah kalau sampai menggunakan blog seseorang ya silahkan aja, tak walaupun itu merupakan opsi yang terakhir. Nah, ini juga tertangkap oleh mata saya, nama produk itu F-nya itu dibuat dengan huruf kapital Facebook. Iya, Pak. Nah, oke. Kalau ini kan merupakan istilah asing, semua istilah asing itu seharusnya adalah dicetak miring. Kemudian ini tidak menunjukkan tempat, ini kalimatnya di urutan itu digabungkan. Nah, itu. Kemudian ini kecenderungan. Ah, ini Wakihatul Ummah. Ini alamat Facebook ya? Apa, Pak? Wakihatul Ummah tahun 2017 ini jurnal atau akun Facebook? Jurnal, Pak. Jurnal. Ini rasanya juga belum ada ya?
Ada, sepertinya ada. Sepertinya ada ini di dalam. Ya, sepertinya ini ada di dalam ini ya. Ini ada dalam data pustaka ya. Ada, Pak. Oke. Nah, kemudian ini harusnya di spasi. Kemudian kenapa? Kedengar sekarang gimana? Terlalu kecil. Sebentar. Atau live sebentar bisa, Pak? Kenapa? Kenapa? Pak, live sebentar, keluar sebentar, nanti masuk lagi gitu. Oh iya, boleh, silakan. Oh iya, biar nanti itu kan suaranya.